satu. Sudah. Kamarnya buka. Ada kamar. Siapa namanya? Yus, kosong. Hei, Sulaiman. Kamu bisa bahasa Indonesia enggak? Cek kamar, masuk. Bahasa Indonesia. Ya, tolong bagi ya. Hah? Bisa. Tidak. Tidak. Indonesia kamu. Can you speak Indonesia? Bisa? Sedikit. Tentunya lancar tuh. Bahasa Inggris nggak bisa, Dina. Bahasa Inggris nggak bisa? Nggak bisa. Bahasa Inggris malah nggak bisa. Dia minta nasihat Thailand. Iya. Contoh, kayak gini. Hah? Ini? Ya, cakep. Sedikit. Dasar dari penangkapan yang dilakukan terhadap buronan ini adalah adanya red notice kontrol dari Royal Thai Police yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2024 atas nama Jawarit Tongguang alias Pang Nangli. Atas dasar red notice tersebut, kemudian tim gabungan melakukan penyelidikan dan juga koordinasi di kewilayahan dan melakukan pencarian. Awalnya melakukan pencarian karena informasi awal yang bersangkutan ada di Medan, Sumatera Utara. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, dengan tim datang ke Medan, bekerja sama dengan Direktorat Polda Sumatera Utara, dilakukan pendalaman, kemudian mendapatkan petunjuk bahwa pelaku tersebut sudah tidak ada di Sumatera Utara, tetapi sudah berangkat ke Bali. Dan kemudian tim segera berangkat menuju ke Polda Bali, berkoordinasi dengan Direktorat Polda Bali, dan kemudian dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan, sehingga akhirnya setelah penyelidikan kita bisa menemukan lokasi yang bersangkutan, yaitu di apartemen kembar yang berlokasi di Jalan Dewisi 12 nomor 2X, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sehingga pada saat itu juga berhasil dilakukan penangkapan oleh tim gabungan. Pada saat dilakukan penangkapan,
Kemudian atas nama Cawar atau Tuang alias Pangan dan Mugi, ada Sulaiman, tim gabungan mengamankan beberapa barang bukti berupa 4 buah handphone, identitas palsu berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran atas nama Sulaiman sebagai penduduk dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kemudian 1 buah buku tabungan BCA atas nama Sulaiman dengan nomor rekening sekian, dan 1 buah kartu debit BCA, 2 buah kartu debit Krung Thai Bank. Kemudian tim selain melakukan penangkapan juga mengambil keterangan dari beberapa orang saksi, ada 8 orang WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas serta cara buruan bertahan hidup selama berada di Indonesia. 8 orang tersebut ada yang profesi sebagai driver ojek online, supir taksi, agen pengiriman uang, pemilik jasa sewa kapal, dan juga teman buronan selama dalam pelarian di Indonesia. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim gabungan, diketahui bahwa buronan tersebut masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 8 Desember 2023 melalui jalur perairan laut Muara Wangi, Thailand, menuju ke Muara Pantai Kermak, Aceh Tamiang dengan menggunakan speedboat kapasitas 1 mesin 2SDK dengan waktu perjalanan kurang lebih 19 jam. Kemudian sampai di Indonesia, ada WNI berinisial FS yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi yang ada di Thailand untuk membantu buronan membuat identitas palsu sebagai WNI dengan nama Sulaiman. Identitas palsu tersebut berupa KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran sebagai penduduk Aceh Timur. Dan untuk para pelaku ini akan masih dalam pencarian. Kemudian diketahui juga bahwa buronan ini juga berpindah-pindah tempat, beberapa apartemen dan hotel di Kota Medan, serta beberapa kali juga berganti-ganti yang menemani. Kemudian buronan diketahui berada di Bali sejak tanggal 20 Mei 2024 untuk libur. Dan dalam berkomunikasi, karena buronan ini tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dia menggunakan bantuan Google Translate. Jadi menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi dengan orang lain. Untuk dalam kesempatan ini juga, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan penangkapan buronan nomor 1 Thailand sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan juga ini merupakan wujud komitmen Polri untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder serta instansi penegak hukum internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara dalam rangka stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.